Halo semua, saking cintanya penggemar Blackpink atau Blink, mereka sudah meramalkan nasib para member, yakni Jennie, Lisa, Jisoo, dan Rosé, jika nantinya Blackpink sudah bubar. Baru-baru ini dalam sebuah forum komunitas K-pop online, Blink ramai-ramai membicarakan masa depan member Blackpink jika YG Entertainment tidak memperpanjang kontrak mereka. Berikut ini adalah sejumlah ramalan dari Blink tentang nasib dari keempat anggota Blackpink jika grup ini dibubarkan. Yang pertama ada Lisa. Idola kelahiran 1997 ini diprediksi akan kembali ke negara asalnya, Thailand, dan menjadi penari profesional di sana. Menurut Blink, Lisa akan kesulitan melanjutkan karirnya di Korea Selatan, karena selama ini Lisa dinilai sering menerima banyak diskriminasi dari orang-orang di sana. Para penggemar yakin Lisa akan semakin bersinar di Thailand menjadi aktris, model, atau penyanyi. Yang kedua ada Jisoo. Jika drama dan aktingnya di drama Korea Snowdrop berjalan dengan baik, kemungkinan besar Jisoo diprediksi akan memainkan banyak drama dan menjadi aktris papan atas di Korea Selatan. Ketiga ada Jennie. Diketahui Jennie sudah sering ikut andil dalam mengaransemen lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Blackpink. Sehingga jika Blackpink sudah bubar nanti, Jennie diprediksi akan lebih leluasa dalam berkarya dan menciptakan lagu sendiri. Menurut Blink, Jennie akan sukses sebagai penyanyi solo. Namun karena Jennie sudah berbakat dalam bidang model dan desain, tidak menutup kemungkinan Jennie akan berkarir di bidang yang lain juga. Yang terakhir ada Rosé. Jika dilihat dari lagu solonya yang sudah dirilis, Blink mengatakan bahwa Rosé lebih cocok berkarir di Amerika Serikat. Namun, bukan karena Rosé tidak bisa berkarir di Korea Selatan, Blink menilai Rosé memang lebih cocok untuk mengembangkan karirnya di negeri Paman Sam. Seperti diketahui, Blackpink termasuk salah satu dari grup K-pop yang kontrak kerjanya akan habis. Blackpink sudah memulai debutnya sejak 2016. Kontrak dengan YG akan berakhir pada 2023 mendatang jika tidak diperpanjang.